Aktor Aldi Taher menyindir Giring Ganesa yang belum lama ini menyampaikan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir. Menurut PLT Ketua Umum PSI ini, Anies tidak serius mengatasi banjir di Jakarta dan memilih menyalahkan pihak lain. Aldi Taher menduga Giring mengkritik Anies karena ingin mencari perhatian untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya sambil mengunggah foto screenshot tentang alasan Giring mengkritik Anies.